Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya banggakan, terkhusus buat para supporter. Hari ini rencana tim kita akan berangkat ke Singapura untuk melakoni laga perdana di penyisihan grup AFC. Tapi sebelum itu, seperti yang telah lama kita nanti-nantikan, bahwa akan ada pemain baru yang akan bergabung di skuad PSM sebelum bertolak ke Singapura. Hari ini saya akan memperkenalkan dua orang yang baru bergabung di tim PSM, satu pemain dan satu asisten pelatih. Pemain ini mungkin kalian sudah lama kenal, sudah tahu seperti apa, tapi hari ini resminya kami akan memperkenalkan kepada seluruh pencinta sepak bola di Kota Makassar bahwa skuad PSM akan diisi oleh dua muka baru. Untuk itu, saya langsung akan memperkenalkan nama mereka langsung dan seperti apa kesannya mereka di PSM. Mungkin seperti itu, saya langsung aja perkenalkan pemainnya. Ya, please introduce yourself. Hello, I'm Sharif Hasic. I'm the new player from PSM Makassar. I come from Bosnia Herzegovina. It's the first time that I come in Indonesia, and I'm proud to be here. It's a very nice land and very nice people. All what I can say. I'm here with a new team, and I can say that I give all for me to the team, and I give my best for best result. Dia berkata bahwa namanya adalah Sharif Hasic. Dia pemain baru dari PSM Makassar. Dia senang untuk berada atau datang ke klub kebanggaan kita semua, Sharif Hasic, dan dia berjanji akan memberikan sekuat tenaga upaya terbaik untuk PSM Makassar. Oke, setelah pemainnya sudah diperkenalkan, sekarang ini salah satu dari asisten pelatih yang baru kita datangkan juga. Silakan introduce yourself. Salawat to all our fans. My name is Leonard Bacina. I will be assistant coach Mr. Bojan Hodak and all coaching staff. I'm very honored and proud to be part of PSM, the club with a big history, almost more than 104 years in history. So, same as all, I try to give my best to benefit this team, to help the players achieve the best results they can. So hope that we will have a successful season, and I'm inviting our supporters to support us all the way, and we will leave our hearts on the field. Thank you. Okay. Dia berkata bahwa namanya dia adalah Nenad Bacina. Dia akan menjadi salah satu daripada asisten pelatih oleh pelatih kepala Bojan Hodak di tim PSM Makassar. Dia sangat bangga bisa berada atau bekerja untuk PSM Makassar. Dia juga mengatakan bahwa PSM Makassar harusnya, kalau bisa masuk ke PSM Makassar itu harusnya bangga dengan histori, sejarah daripada klub ini 104 tahun. Dan dia juga akan memberikan usaha, upaya terbaik dia, tenaganya dia, bekerja sekuat tenaga untuk PSM Makassar, dan berharap dengan itu bisa mendapatkan musim yang sukses dan meraih sesuatu di musim ini. Oke, teman-teman, tadi kita sudah dengarkan, mungkin kita akan ada pertanyaan dari para pencinta PSM ataupun para teman-teman wartawan. Mungkin tidak banyak karena waktunya juga tidak bisa lebih banyak lagi, karena kita akan siap-siap. Mereka akan siap-siap untuk persiapan ke bandara. Untuk masing-masing pemain dan asisten pelatih, sejauh mana mereka mengetahui PSM Makassar? Kemudian apa target mereka di musim ini? Di musim ini, dua pertandingan. How
well do you know PSM Makassar after you come or even before you come? How well do you know PSM Makassar? And what is your target, personal target or team target in general? When I come in contact with PSM, I look on YouTube and Instagram and I see a lot of nice things. It's a big club with a big tradition, and I'm proud to be here. My target is to be to better, and that we have a to better the top of the table on the third in the league, and we will be the best. Yeah, waktu dia kontak-kontakan dengan PSM Makassar, dia berupaya untuk mencari tahu PSM Makassar, mencari info, dan salah satunya itu adalah lewat YouTube. Dia melihat bahwa ini adalah klub yang bagus dengan reputasi yang bagus dan sejarah yang bagus. Dia cari juga di internet. Jadi dia bilang bahwa dia merasa bangga dia ada di dalam bagian dari tim ini, dan dia juga untuk targetnya katanya untuk memberikan yang terbaik dan memang untuk bekerja sekuat tenaga untuk bersaing di papan atas di liga nantinya. Same question for Nela. Since I'm being in the Southeast Asia last 20 years, few years as a player and last couple of years as a coach, I am very well known with the PSM Makassar. I know how good club this was in the history, as I said, already more than 100 years history. And of course, as a professional, I think we are inside the team, and of course with our fans, we are sharing the same dream to fight for the top position in the league this season, and hopefully that we can make it. Of course, there is no promises in the football, but what we can say, what we can promise is we will fight all the way and try our best for PSM Makassar. Nena Bacina mengatakan bahwa sejak dia berada di Asia sekitar 20 tahun yang lalu, beberapa tahun sebagai pemain dan beberapa tahunnya itu sebagai pelatih, anggota kepelatihan, dia sudah cukup tahu tentang PSM Makassar. Dia sudah dengar banyak hal tentang PSM Makassar. Dia tahu bahwa PSM Makassar adalah klub yang berumur lebih dari 100 tahun. Tentu banyak cerita dan sejarah yang dimiliki oleh klub PSM Makassar. Dan untuk PSM Makassar, dia berjanji akan bekerja sekuat tenaga, memberikan upaya terbaik. Seperti yang ada dalam sepak bola katanya, tidak ada yang boleh dijanjikan di dalam sepak bola. Tapi dengan bekerja keras, mungkin harapan-harapan atau mimpi-mimpi itu akan semakin mendekat ke kita dengan bekerja keras. Jadi dia bilang itu saja, untuk tetap memberikan yang terbaik, dan dia mengundang untuk supporter mendukung kita sepanjang jalan dalam musim ini agar kita juga bisa bersaing di posisi-posisi atas. Oke, saya pikir cukup untuk sesi perkenalan ini. Ini waktunya sangat mepet, sangat kasip, sehingga kami melakukan hal ini sebelum pemberangkatan tim ke Singapura. Terima kasih untuk segalanya. Tolong terus support kami untuk memberikan yang terbaik untuk PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm holding my breath. One, three, ewako. Ewako, okay? Right hand. One, two, three. Ewako!